petugas kesehatan negara Singapura mewajibkan seseorang yang terindikasi atau terjangkit 2019 novel coronavirus atau kontak langsung dengan seseorang yang terjangkit virus corona tersebut untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain agar tidak terjadi penularan penyakit. Sekarang saya dan rekan saya Willy, kami sudah sampai di Bandara Internasional Changi di Singapura. Dan sebentar, kita akan sama-sama lihat nih, seperti apa sih proses pengecekan terhadap turis asing yang dilakukan oleh petugas di Bandara Changi. Oke, jadi barusan kita udah melewati temperature checking, di mana hanya penumpang atau turis yang memiliki suhu tubuh pada batas normal yang boleh masuk ke Singapura. Di sini itu ada hand sanitizer yang terletak, kalau nggak di toilet, ada di setiap gate. I'm sorry, is this the temperature checking? Yes. Oh, okay. Jadi memang penanganannya, antisipasinya itu ketat di sini. Orang nggak bisa sembarang lewat kalau suhu tubuh mereka melewati batas normalnya pemerintah setempat, yaitu 38 derajat. Sekarang saya sudah berada di pesawat kembali ke Jakarta. Ini kartu kewaspada kesehatan yang disediakan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, itu yang terjadi kemarin. Kami mengirimkan tim liputan untuk melihat bagaimana kondisi di bandara. Saya ingin minta tanggapan Mas Agus. Ya. Ini baru kemarin, 3 Maret, setelah ya. Diumumkan oleh Presiden 2 hari yang lalu. Ya, sekitar 11-15 itu nggak ada. Dan saya tulis di FB saya diserbu sama saya mungkin di Bazar P2 ya. Tapi itu tidak ini ada. Sudah ada peningkatan menurut Anda? Sekarang sudah ada peningkatan dan itu betul. Di beberapa bandara internasional yang minggu kemarin saya datang juga seperti itu. Jadi ada thermalnya, terus ada hot apa thermal gunnya di muka kita gitu. Mm-hmm. Kalau itu lalu pinggir tidak boleh masuk dan sebagainya. Mm. Sekarang sudah ada. Dan yang masih saya pertanyakan formulir itu diisi buat apa? Saya tanya pada Pak Dirjen, apakah itu masuk ke data itu waktu itu ya? Tidak, ya masuk tapi nanti. Tapi kan tidak real time berarti. Mm. Kalau saya tulis dan asal-asalan kartunya nama. Kartunya itu dibagi dua. Jadi ada kartu dua, yang dibawa pulang oleh penumpang, ada yang kartu diserahkan. Yang diserahkan. Dan silakan ditumpuk saja. Saya tanya ini kapan mau dimasukkan? Belum tahu, Pak, gitu. Nah, jadi memang saat itu koordinasinya, nah sekarang sudah baik, ya syukur. Jadi saya tidak percuma juga cerewet, biar sajalah dibaser, dimaki-maki, tidak masalah. Tapi yang artinya itu harus dilakukan. Dan satu lagi Pak Mul, sebaiknya bandara dibatasi yang port of entry-nya. Karena kan dari 34 itu 8 bandara sudah tidak ada penerbangan internasional. Itu close saja jadi internasional. Sisanya 14 itu hanya dari Singapura atau dari Malaysia. Yang betul-betul internasional itu hanya mana Bali dan Jakarta. Yang lainnya itu tidak. Jadi kalau mau dua itu saja. Gitu kan. Sehingga airline juga ada domestik mau kemana pakai airline domestik gitu ya. Jadi airline hidup. Airline kita sekarang menderita ini, Pak. Ya, hotel juga. Di Bali itu hotel sudah 100% lay off, orangnya suruh kembali tidak bekerja dan tidak dibayar. Ya, Nusa Dua itu mungkin 0% okupansinya. Oke. Sekarang. Kita nanti akan membahas dampak ekonominya karena juga sudah hadir teman saya Mas Bima dari Indef, tapi sebelumnya saya ingin minta tanggapan Pak Mul. Itu tadi yang kita lihat, Pak. Jadi memang alhamdulillah sekarang sudah ada bandara kita sudah jauh lebih siap dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta tapi seluruh bandara ya, Pak Mul. Ya, dan ini sekali lagi ini perlu adanya tanggung jawab bersama, perlu kerjasama semua pihak ya. Saling mengingatkan, saling mengoreksi dan seterusnya. Karena apa? Karena memang persoalan ini persoalan yang digerutuk bahasa Jawanya, digerutuk itu dilawan sama-sama.
bekerja sama-sama, dikeroyok sama-sama, jangan ada yang kerjaannya nyalain, kerjaannya itu nggak boleh. Ini persoalan-persoalan kita bersama. Saya juga terima kasih ada masukan-masukan, akan kita perbaiki ya. Tidak ada yang sempurna, tapi kita juga menerima kok, menerima. Seperti tadi, nomornya diperbanyak, oke, kita akan bikinkan lagi. Berikutnya tentang bandara, itu nggak bisa diputuskan sekarang. Ya. Karena mesti melalui sidang kabinet. Karena ini berkaitan dengan dampak-dampak yang lain, ikutannya seperti apa, kan begitu. Jadi mesti, ini sebuah masukan tapi, ya, akan kita terima masukannya, nanti keputusannya bagaimana pemerintah akan menjalankan itu. Bagaimana dengan di ruang-ruang publik, tim Mata Najwa juga berkeliling hari ini melihat bagaimana ruang-ruang publik di Jakarta. Kita lihat yang ini. Dan standar seperti itu yang kita harapkan bisa terjadi di berbagai tempat ya. Dan tidak hanya sekarang, tapi juga akan seterusnya dan bahkan seharusnya sejak sebelumnya. Ya. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nini? Jadi SMS Blast saya pikir harus tetap dilakukan, Pak, karena ini bagian dari usaha kita melakukan sosialisasi. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir seluruh masyarakat Indonesia harus pakai masker. Padahal sebenarnya kita sudah memberikan edukasi bahwasanya yang pakai masker adalah yang sakit. Nah, ini juga dari kalau dari impres yang ada, Pak, itu Kementerian Pendidikan belum masuk, Pak. Padahal itu bagian penting juga. Kita ini seringkali mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi anak-anak di Indonesia yang kurikulumnya juga mungkin harus dimasukkan hal-hal seperti ini, Pak. Jadi saya lihat impresnya yang 2019 kemarin belum ada dari Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan dianggap mungkin juga tidak bertanggung jawab kalau ada hal-hal wabah seperti ini terjadi. Padahal kalau kita melihat dari negara-negara yang lainnya, mereka juga melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah. Dan seluruh elemen masyarakat diajak. Contoh juga dari akademisi, ahli virus, ahli epidemi, semua dijadikan satu untuk melakukan bekerja sama. Saya sepakat dengan Pak Muldoko tadi bahwa ini harus dikeruyuk bareng-bareng. Ini bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi seluruh pihak. Oleh sebab itu, mungkin dari KSP juga mulai, bukan hanya dari kementerian saja, tapi seluruh pihak yang lain, tadi dari UI, dari beberapa pihak yang lain, ini yang harus dilakukan termasuk dari Kementerian Pendidikan, Pak. Jangan ditinggalkan Kementerian Pendidikan, karena mereka yang jelas-jelas memiliki masa yang luar biasa. Betul. Banyak. Tadi ya sudah kita undang dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama kita undang. Karena kita melihat peristiwa yang terjadi di Korea, di Daegu itu, bermula dari gereja, dari komunitas agama. Ya. Nah, untuk itu ini sangat penting, tadi sudah kita sampaikan ya. Harus bagaimana mengatasi di pesantren, di gereja, dan tempat-tempat kerumunan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah agama. Itu sudah kita detailkan tadi ya. Terus bagaimana anak-anak ini biar diedukasi agar jangan sampai nanti banyak dimasuki informasi dari luar, malah bingung yang di dalam. Jadi ada secara internal ditangani dengan baik, secara keluarnya bagaimana keluarganya agar bisa memahami dengan baik. Itu tadi kita sudah ulas dengan cukup detail ya. Oke. Dokter, mau menambahkan? Iya.
Saya pikir bahwa ada dua periode yang penting pada COVID ini di Indonesia. Jadi periode sebelum dua hari lalu disebut sebagai epidemic preparedness atau penyiapan epidemic atau wabah. Kemudian setelah ada kasus, maka kita udah jadi epidemic di negara kita begitu, atau sekarang dilakukan epidemic investigasi. Jadi pendekatannya berbeda itu? Berbeda begitu. Sebelum ada epidemic, maka harus disiapkan semua sektor begitu untuk siap-siap gitu. Mau sektor informasi, mau sektor kesehatan, mau sektor ekonomi, mau sektor apapun, dia harus siap dalam menghadapi epidemic ini begitu atau wabah ini. Jadi ketika muncul sudah perangkatnya sudah tinggal gerak begitu ya? Ya betul. Sekarang sudah terjadi epidemic begitu, tapi ini masih bersifat lokal. Alhamdulillah bahwa masih terjadi satu di Depok aja begitu kasusnya. Saya tidak tahu bahwa pada epidemic preparedness ini seberapa kuat kita mendeteksi orang-orang yang masuk ke Indonesia yang sudah terinfeksi begitu. Virus corona sudah masuk gitu. Jadi ini terbukti bahwa sekarang ada kasus. Yang ada kasus ini adalah dari kasus primer, ada kasus pertamanya adalah orang Jepang. Kalau kasus indeksnya orang Jepang, kasus primernya orang Indonesia. Kasus pertama, pasien pertama kan. Ya. Kasus sekundernya kasus dua tadi atau pasien kedua begitu. Jadi harus dilakukan oleh kita sekarang adalah kontak tracing terhadap kasus indeks, kasus primer dan kasus sekunder begitu. Mungkin semua kontak berbeda. Yang kedua adalah pengamanan di klaster atau di lokasi. Jadi di lokasi benar-benar harus bisa diisolasi. Okay. Bagaimana penduduk di wilayah tersebut. Isolasinya apakah itu seluas RT, apakah seluas RT. Ini isolasi jangan takut begitu, bahwa isolasi kalau memang benar-benar kontak gitu, kontak terhadap pasien dan dekat begitu kurang dari 1 meter, maka pasien itu nggak boleh meninggalkan rumah begitu. Jadi kalaupun meninggalkan rumah dia harus pakai masker dan izin pada health authority. Kalau health authorities kita bicara puskesmas, bicara dinas kesehatan kabupaten atau dinas kesehatan provinsi begitu. Jadi bukan isolasi tidak boleh kemana-mana. Okay. Gitu. Isolasi terbatas, dia boleh keluar dengan menggunakan masker begitu. Itulah sekarang lebih diperketat lagi terhadap epicentrum yang baru ya. Yang tadinya hanya dari China, sekarang terhadap 4 negara yang menjadi epicentrum baru. Okay. Itu lebih ketat lagi karena harus menggunakan health certificate. Harus itu wajib. Yang kedua harus ada triple story. Selama dia perjalanan dalam sekian hari itu kemana, itu harus muncul di situ. Nah, kita semakin ketat terhadap 4 yang epicentrum baru itu. Ya. Karenanya ada 180 sekian itu yang tadi ditolak masuk. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.